Dio, kira-kira ada di rumah nggak ya? Assalamualaikum. Dio. Oh, Dio. Pak. Dio-nya ada, Pak? Dio-nya ada di belakang. Ngapainlah si Tio itu di belakang? Eh, CS-ku, gimana kabarmu sekarang ini? Oh, kaunya CS-ku. Alhamdulillah sehat. Udah nampak sukses aja kok sekarang ini ya. Lah, biasa aja loh. Ini semua pun berkat dari kelapa sawit ini. Wah, iyanya. Mantap juga dampak dari kelapa sawit ini ya. Bisa bikin orang sukses, bisa banyak menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan derajat seseorang ya. Oh, ya jelas lah. Kelapa sawit ini banyak sekali menyerap tenaga kerja. Maka dari itulah, sekitaran perkebunan itu sangat banyak menguntungkan, terutamanya masyarakat sekitar perkebunannya. Contohnya aja sekarang aku sudah punya motor, mobil, pesawat, rumah, apartemen, semuanya itu berkat dari kelapa sawit. Tapi kalau aku bayangkan jika Indonesia ini tidak ada kelapa sawit, pastinya banyak orang pengangguran, pengemis di jalanan, ekonomi masyarakat rendah, pemasukan negaranya sangat sedikit, tingkat kemiskinan di Indonesia pun sangat tinggi. Oh iya, ternyata banyak kali manfaat kelapa sawit bagi masyarakat ini ya, terutamanya bagi masyarakat Indonesia. Oh jelaslah. Kalau gitu aku ikutlah samamu, biar aku bisa sukses juga seperti kau. Bisa-bisa aja sih, tapi kau kulihat gak bisa, karena kau dari dulu pun tetap beban.